Ada silikonnya mas ya? Silikon udah ada. Cek fisik dulu nggak apa-apa. Amin mas. Biar dilanjut sama masnya ya. Oh gitu ya. Iya. Dapat ini. Iya. Buat sendiri kan mas? Buat anaknya. Jadi ini. Tuh garansinya nanti garansi toko selama 1 minggu. Nanti ini baru. Oh, bukan 2 minggu. 2 minggu. Iya, di rumah. Kalau untuk mesinnya 1 tahun, untuk charger sama baterai selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Oke. Okay. Termasuk headset juga. Kalau headset belum dapat. Oh, belum. Belum dapat. Oh, ini headsetnya enggak dapat nih. Enggak dapat. Belum oh. Ada. Semen kan barusan sudah buka. Iya. Oh. Memang enggak dapat kalau untuk ini. Wah. Malah dijual terpisah malah. Jual terpisah. Dijual terpisah untuk ini. Oh, gitu ya ya. Kalau yang untuk ori realme-nya itu 120. 100 20. Iya, untuk yang orinya. Oh. Ini iya. Ini mungkin kalau mau handset Bluetooth. Kan ada pembelian dari sini nih. Iya. Apa namanya? Kan harganya headset Bluetooth-nya harganya 400. Iya. Kalau untuk pembelian dari Realme nanti sisanya tinggal 300. Oh, iya. Bluetooth tanpa kabel ya. Iya. Tuh, Touchkey namanya. Itu bandingnya memang untuk pembelian dari ini. Terus speakernya? Iya. Bisa ya? Iya. Ini kita cobain kameranya dulu. Kameranya. Ini flashnya. Oke. Untuk kamera kedua nanti ada mode wide angle sebelah sini nanti dia lebih jauh. Iya. Yeah. Untuk kamera dua ini kan normal. Oke. Okay. Ini wide angle. Iya. Yeah. Okay. Untuk kamera duanya ada di mode portrait. Jadi fokus ke tanganku aja. Untuk kamera ketiga. Untuk kamera terakhir ini ada filternya. Oke. Okay. Biasanya kan pakai aplikasi ini. Iya. Ini udah gak ada. Nah, itu. Untuk kamera depannya. Untuk kamera depannya tak cobain. Oh, mau ada bokeh ini. Nah, ini mode biasa. Percantiknya naturalin bisa. Nah, cobain dulu. Oke. Okay. Mode portrait juga ada depannya, jadi fokus ke masnya ya. Oh iya. Kapasitas baterainya. Silakan Xiaomi. Kita harga dulu berarti. Benar.
cukup. Iya, mungkin ada brosurnya gitu, bisa dibaca-baca. Kita tes kameranya. Ini kameranya pakai stabilizer nggak, Mas? Ice-nya, ada ice-nya? Enggak, belum ada, Mas. Belum ada, ya? Iya. Seri-seri besar, cuma kalau yang ada ice itu. Nggak coba, ya. Oh, 5.000 untuk baterainya. Oh, 5.000 ya. Kalau kamera sekarang secara-cara semua sama sih, Mas. Kayak brand-brandnya semua sudah pakai standar. Iya. Cuman untuk yang benar-benar yang sudah ada OIS-nya itu di seri-seri besar, Mas. Seri-seri high-end. Kalau di seri-seri biasa masih belum, Mas. Masih pakai standar semua. Kalau Masnya memang cari yang kameranya lumayan bagus, kalau mau ini sih, Mas. Kalau Masnya memang mau Vivo 20. Iya, V20 kan. Kalau di seri V itu memang benar-benar udah dari segi kamera, dari segi performa, emang di upgrade kan, kayak enggak kayak seri-seri Y-nya. Cuman di seri Y itu lumayan bagus, cuman di seri V itu lebih dibagusin lagi kan. Iya. Tapi harganya juga. Iya. Habis kan emang kan handphone buat jangka panjang, Mas. Kalau memang Masnya butuh di kamera, ya. Iya. Kalau memang Masnya butuh di kamera sama performa, anggaplah buat jangka panjangnya saya cari di sini. Kalau itu harganya ini kan 3.200.000. Iya. Kalau ini 4 juta. Harga selisih 800.000, cuman untuk jangka panjangnya dan cukup. Dan di sini udah pakai Super AMOLED. AMOLED-nya yang di sini pakai dengan yang kayak apa ya? Kayak di seri Samsung. Iya. Samaan pernah pakai Samsung seri Note 8 dulu. Enggak pernah pakai, Mas. Nah, ini pakai di seri kayak Note 8. Dan untuk segi desainnya di sini lebih ramping, lebih tipis. Kayak ini loh, Mas. V20. Mati bis ya.